ramai apa lagi? Oh marah, dok mai. Okey, tadi saya menceritakan seorang penyanyi bintang radio pada tahun 1958, saat M. Bakri dia pun menjadi penyanyi 60-an juga. Seorang lagi penyanyi ni daripada Port Klang. Dia asal daripada Klang. Dia masuk bintang radio pada tahun 58. Dia pun sekolah penyanyi yang orang kata penyanyi merajuk. Merajuk. Dia masuk tahun 58, dia kalah dengan M. Bakri. Tapi dia bukan kalah, dia pergi final. Tapi orang dulu dia tak mahu lah pergi final, dia mahu menang. Dia kalah dengan M. Bakri. Dia masuk lagi sekali pada tahun 59. Dia kalah lagi dengan Raya Umar. Tak Raya Umar dengan lagu apa? Ibu kalah hatiku untuk menawari ku berteru padamu dindaku ikayaku di mana. Dia kalah dengan Raya Umar. Merajuk, dia coba pergi Singapura. Di Singapura, dia masuk bintang radio di Singapura. Dia menang Johan. Dia menyanyi lagu Kusipan Ajimat. Selamat tinggal, wahai kasihku. Kan, lagu tu lah, siapa tak apa ingat lagu tu lah. Lagu tu lah Ahmad Jim. Diumumkan juara pada malam ni, Ahmad Jais dengan lagunya Kusipan Ajimat, lagu tu nama. Tapi saya tak, saya lupa nak menyanyi lagu ni. Saya tak apa ingat dia punya melodinya. Kusipan Ajimat, Ahmad Jais menyanyi lagu ni. Terus dia menang di Singapura. Terus membuat album. Album yang pertama Ahmad Jais buat Pop Ye Ye dengan kumpulan Kasih Mastur. Jenam Perindu, ini adalah lagunya. Setahun telah berlalu, aku terima suratmu penuh berisi kutuk dan rayu menggoda hatimu. Setelah engkau menyayang, berikan hatimu tindak. Engkau menghilang, tiada perintah. Aku yang kecewa, tapi itu tiada mengapa. Satu masa kau akan merasa. Biarlah aku kecewa, sebagai teman hidupmu akan ku sematku dalam dada. Kata janji itulah sebuah lagu yang bernama Kata dan Janji. First album daripada Ahmad Pop Ye Ye. Masa tu dia Pop Ye Ye lah. Tak kira lah lagu yang dia buat mula lagu Kecupan Selamat Tinggal Bunga Aku. Itu bukan Pop Ye Ye. Ini Pop Ye Ye main lagu. Inilah first album daripada Ahmad Jais, Kata dan Janji. Terus kita kembali ke zaman. Kita kembali ke Johor Bahru balik. Johor Bahru bersama Kumbira ni. Saya boleh menyanyi lagu ni tak? The Five. Okay, saya menyanyi dulu. Sungguhlah aku menduga perkara yang tak disangka berlaku sekelip mata seperti malam terindah. Namun tetap ku menanti Five Beast lah lagu ni. Nama penyanyi saya pun tak berapa nak ingat. Di Hatta lah. Tak salah dia, Di Hatta. Sebuah lagu ni daripada Johor Bahru. Okey, sebuah lagi kumpulan daripada Johor Bahru. Ezani and the Last Flingers. Lagu ni dia naik pasal 60-an juga ni lagu ni. Adikku sayang, siapa yang bayang-bayang. Jangan hari ini, mungkinkah ada yang satu yang
meninggal. Kemudian daripada Johor Bahru, daripada Muar Johor Bahru. Okay, kita kembali ke Johor Bahru lagi. Pada tahun 1969, lagu ini sangat popular. Semenjak kita berpandangan, mata bertemu menggodakanku, hingga menjadi satu impian, bergelora satu harapan. Wasudah sebuah lagu dari kumpulan The Wonders, G-Sharp. Nama anak pula anak Jalan Serban Hampir Negeri Sembilan, kasihku yang jauh di mata, kasihku sayang, kenapa berkesur berputus surya. Tamatlah cerita 60-an hingga ke akhir 70-an. Sekianlah dari saya. Dari Omara Production, mengucapkan ribuan terima kasih.